warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guru Gun Motovlog. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview motor. Ini motor jenis apa ini, Mas? Safety jadi-jadian ya, ya. Ini fiction tapi berubah jadi CB seperti ini ya. Ini itu katanya murah sekali ya ini. Customnya itu cuma habis 2 juta. Bayangkan. Langsung kita tanyakan kepada pemiliknya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen ya. Baik, langsung saja kita tanya pemiliknya. Ya, ini pemiliknya itu member dari mana? Ya, Yamaha Vision Club Slawi. Slawi ya. Ini dari Slawi. Kemudian ini saya minta tolong Mas ini ya. Nah, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Ini tolong dijelaskan, ini itu motornya ini yang diubah itu apa saja Mas ini ya? Ya, pertama ini basic motor ini ya Mas. Sini aja Mas. Ini basic motor Vixen 2013 New Vixen Lighting. Itu untuk perubahannya dari mulai tangki, jok, terus spakbor depan belakang, lalu ada aki juga, apa tutup aki seperti ini, lalu ada juga rangka belakang dan lampu-lampu lah seperti itu. Jadi memang asli warnanya adalah titanium gold, jadi kenapa warnanya juga pas diganti juga tetap gold sesuai dengan STNK-nya seperti itu Mas. Nah, ini untuk customnya ini Mas, ini di mana untuk customnya ini? Untuk customnya itu di bengkel Ijo di daerah Tegal, di daerah Kabupaten Slawi gitu Mas, daerah saya sendiri sih. Nah, ini bisa dijelaskan Mas, mungkin satu-satu partnya ini dari stang itu kira-kira pakai apa? Ya, untuk stang kita pakai model Fatbar Wildwood ya Mas. Untuk mereknya bisa di sini ya. Ya, Wildwood. Ini enggak kelihatan lagi. Ini untuk stang, lalu racernya pakai prototype. Ini prototype. Lalu untuk semacam speedometer itu masih pakai orisinil karena dilihat masih pantas dan memang agar terjaga injeksi dan kelistrikannya itu kita mempertahankan speedometernya Mas, seperti itu. Lalu untuk ubahan lain paling kalau dari sistem ini ya spion, lalu ke depan kita ngubah lampu kita pakai Daymaker ukuran 7 inch. Berapa ini Mas harganya? Kalau untuk lampu sendiri itu kisaran kemarin dapat 350 Mas. Iya. Itu untuk lampu, lalu spakbor depan kita juga custom plus jutukan. Berarti ini yang dari bengkel ini spakbor depan. Iya. Tangki. Kemudian tutup aki ini ya. Tutup aki sama ini Mas. Spakbor belakang sama jok. Nah, itu untuk harganya itu berapa? Spakbor depan, tangki, tutup aki sama spakbor belakang ini ya. Kalau kemarin itu habis 1.500.000 Mas. Oh, dan plus tadi. Plus cat itu. Oh, plus cat. Iya. Itu dan udah plus pasang juga. Plus pasang. Ya. Kemudian lampunya tadi 350. 350 terus untuk stang itu kisaran 100 ribuan. Kemudian kaki-kakinya standar ya Mas? Kaki-kakinya semua standar Mas. Kaki-kaki standar, cakramnya? Cakramnya juga udah gantian dari pertama sih, pertama beli. Sebenarnya juga ini dapat silincer atau dapat knalpot baru yang modelnya agak pendek, tapi memang tidak enggak pas kesini enggak dibawa seperti itu. Untuk harga cakramnya berapa Mas? Kalau harga cakram dulu beli itu 100 ribu Mas. Ini mereknya Racing. Oh, Racing ini ya. Iya. Kemudian untuk post-step standar ya Mas. Iya, post-step standar. Cuma untuk bagian dalam yang dirubah itu kemarin karena filter Mas, filter anginnya itu kita copot, lalu kita ganti yang variasi. Kenapa seperti itu? Karena gak muat dengan filter yang orisinil, gak muat buat keadaan tank yang pendek atau yang lebih baru ini seperti itu.
makanya diganti dengan filter angin variasi seperti itu, agar lebih pendek dan memang agaknya merubah suara suara mesin seperti itu. Kemudian yang stop lamp belakang, Mas. Oh ya, untuk stop lamp belakang ini karena ini modelnya adalah Jeep style modern ya, Mas. Itu saya pakai yang LED semua. Kenapa seperti itu? Jadi kayak stop lamp belakang ini udah 3 in 1, jadi termasuk rating juga, termasuk stop lamp juga, lampu stop, lalu untuk yang depan juga lampu dimmer itu juga udah termasuk rating kanan kirinya seperti itu. Jadi semuanya udah LED seperti 3 itu. 3 in 1 semua. Ini untuk tuh tampilannya dari belakang ya. Iya. Untuk joknya tadi custom sendiri enggak? Joknya udah ikut ini, Mas, udah include sama yang lainnya seperti itu. Custom body itu berarti. Custom ya? Body. Seperti itu. Jadi totalnya itu kurang lebih berapa, Mas? Kurang lebih 2 jutaan, Mas. 2 juta. Murah, coy. Motor boros. Ini orangnya nambah boros. Murah sekali ya. Jadi nanti jika kalian ingin motornya diubah seperti ini, nanti bisa menghubungi Masnya. IG-nya apa, Mas? Kalau saya IG-nya di Cari Aman, Mas. Cari Aman. Iya. Cari Aman. Berarti enggak aman ya? Nanti bisa langsung tanya-tanya aja. Saya juga beberapa juga menjual part-part untuk custom juga sih. Oh, berarti kalau minat sama partnya bisa menghubungi ini. Oh, bisa, siap. Mau mau baik semua motor, Mas, mau motor fixen atau injeksi yang lainnya, itu kita bisa sesuaiin. Bagaimana modelnya pun juga bisa menyesuaikan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan, sedikit review mengenai motor. Ini modifnya apa tadi, Mas? Jeep style modern ya? Jeep style modern, Mas. Jeep style modern. Jadi nanti semisal kalian ingin tanya sesuatu, nanti bisa di kolom komentar atau nanti bisa menghubungi pemiliknya langsung ya. Nanti saya kasih link Instagramnya. Thank you.